Dan kita telah tersambung melalui telepon dengan Didit Radityo, Corporate Secretary Airnav Indonesia. Selamat malam, Pak Didit. Selamat malam, Mbak Sumi. Ya, Pak Didit, sejauh ini bandara sudah dibuka kembali. Berapa penerbangan yang sudah diakomodir, Pak? Ya, pembukaan bandara untuk komersial dimulai dari pagi hari ini pukul 10.30 waktu setempat atau waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan tanggal 3 Oktober pukul 23.59. Nah, pada hari ini kita sudah masuk sekitar 4 penerbangan kemanusiaan dan kemudian juga ada penerbangan komersial yang dilayani oleh Garuda Indonesia dan juga Wing Air. Namun demikian, Mbak Sumi, hari ini ada kunjungan Presiden RI Bapak Joko Widodo ke Palu, sehingga sekitar 3 jam dari pukul 2 siang tadi sampai dengan pukul 5.30 bandara tertutup untuk umum, sehingga penerbangan komersial belum bisa efektif masuk ke Palu. Ya, kalau ya. Untuk permintaan penerbangan komersil banyak tidak, Pak Didit?